Polri lestarikan negeri. Kegiatan ini secara serentak yang diinisiasi oleh Bapak Kapolri yang kebetulan saat hari ini merupakan ada kegiatan AMMTC yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime yang dilaksanakan 3 hari mulai hari Senin ya 20, 21, 22, 23. Nah, kemudian kegiatan itu yaitu untuk kegiatan meeting kepolisian 10 kepolisian negara ASEAN dalam rangka untuk kesepakatan bersama kerjasama untuk menangani kejahatan transnasional. Kemudian akhir penutupan ini Bapak Kapolri melaksanakan kegiatan penghijauan secara serentak seluruh Indonesia. Kemudian di Polda Sulawesi Selatan ini melaksanakan 1.500 pohon. Kemudian di total dengan 25 polres yang ada di Sulawesi Selatan terdiri beberapa pohon, ada 32 jenis pohon. Kemudian jumlah total keseluruhan ada 41.086 pohon. Nah, ini merupakan keinginan Bapak Kapolri supaya dengan slogan tadi sudah disampaikan Bapak Polri ini melestarikan negeri untuk penghijauan sejak dini. Polri lestarikan negeri. Penghijauan.